dan salam pembuka cerita. Pada hari yang indah ini, saya Ainus Maya binti Anwar dari Sekolah Kebangsaan Padang Mengkuang, Marang, Terengganu. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anak Kambing Yang Nakal. Yang tertidur, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Dengarkan cerita saya ya kawan-kawan. Pada zaman dahulu, ada seekor anak kambing yang nakal. Anak kambing itu suka bermain di luar kandang. Maka, ibu kambing pun mengikat sebiji loceng pada leher anak kesayangannya itu. Bek! Bek! Bunyikan loceng ini jika kamu berada dalam bahaya, anakku. Bek! Bek! Pesan ibu kambing. Anak kambing itu menganggap loceng itu sebagai mainan. Anak kambing sering memujikan loceng itu. Walaupun berada dalam keadaan yang selamat, dia tidak menghiraukan pesan ibunya. Pesan ibu dibuat mainan. Pesanan keramat dianggap gurauan. Kata bunda jangan diabaikan. Di dunia mendapat balasan. Tiba-tiba datang seekor serigala yang cuba menangkap anak kambing. Bek! Bek! Tolong! Tolong! Anak kambing dalam ketakutan. Anak kambing itu pun segera membunyikan locengnya dengan kuat. Kring kring, kring kring, tolong, tolong, bek, bek. Mujurlah pada waktu itu, ada seekor anjing polis yang nampak kejadian itu. Anjing polis itu pun menyelamatkan anak kambing itu daripada bahaman serigala. Bek, bek, maafkan saya ibu. Saya berjanji tidak akan membuatnya lagi. Kata anak kambing yang menyesal akan perbuatannya itu. Kawan-kawan, pengajaran yang dapat daripada cerita saya ini, kita wajiblah mendengar dan mematuhi nasihat kedua ibu dan bapa kita. Kerana nasihat itu merupakan nilai murni yang terpuji. Sikap ini seharusnya menjadi amalan sepanjang hidup kita. Bintang 7 sinar berseri, bulan purnama datang menerpa. Ajaran ibu ayah mesti ditaati, mana yang dapat jangan dilupa. Sekian saja cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.